Baru-baru ini tular sebuah video di Twitter yang memaparkan seorang pakcik selamba ambil telefon kepunyaan orang lain telah mencuri tumpuan. Menerusi video berkenaan, kelihatan rakaman sedang menunjukkan seorang pakcik sedang berjalan berpusing-pusing di sekitar restoran di Cyberjaya. Apa yang lebih menarik perhatian adalah apabila dia selamba mengambil telefon bimbit jenama Samsung Z Flip yang berada di atas meja. Rupa-rupanya telefon itu milik orang lain. Seorang pemuda dilihat memotret sebuah ciapan yang meminta tolong netizen untuk mencari pakcik itu. Hal ini kerana telefon pintar milik kawan ibunya itu mengandungi pelbagai dokumen penting untuk kerja.